السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ونعمكم في الدارين آمين. أيها الولد، ومن الليل فتهجد به أمر، وبالأسحار هم يستغفرون شكر، والمستغفرين بالأسحار ذكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أصوات يحبها الله تعالى: صوت الديك، وصوت الذي يقرأ القرآن، وصوت المستغفرين بالأسحار. قال سفيان الثوري رحمه الله: إن الله تعالى خلق ريحا تهب وقت الأسحار تحمل الأذكار والاستغفار إلى المالك الجبار. وقال أيضا: إذا كان أول الليل ينادي مناد من تحت العرش: ألا ليقم العابدون، فيقومون ويصلون ما شاء الله. ثم ينادي مناد في شطر الليل: ألا ليقم القانتون، فيقومون ويصلون إلى السحر. فإذا كان السحر ينادي مناد: ألا ليقم المستغفرون، فيقومون ويستغفرون. فإذا طلع الفجر نادى مناد: ألا ليقم الغافلون، فيقومون من فروشهم كالموتى نشر من كبورهم. أيها الولد، وهي seorang anak. ومن الليل، الله berfirman di dalam ayat Al-Quran: ومن الليل، dan dari malam atau sebagian malam، فتهجد، maka bertahajudlah. Bihi, dengannya, nafinal tanlak, sebagai tambahan untukmu. Ayat ini memiliki dua pengertian. Yang pertama, untuk Rasulullah. Yang kedua, untuk umatnya Nabi Muhammad. Untuk Rasulullah, ini adalah perintah wajib. Diperintahkan untuk bangun malam, wajib. Karena itu Allah mengatakan nafilatan lak, sebagai tambahan kewajiban untukmu. Ini sudah ada kewajiban-kewajiban.
Lalu Rasulullah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bangun lagi. Lah, perintah bangun dari Allah untuk Nabi Muhammad ini adalah tambahan kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang lain. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an di dalam surat yang lain, ya ayyuhal muzammil gumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila awzid alaihi waratilil qur'ana tartila. Allah memerintahkan di situ kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhal muzammil, wahai al-muzammil, orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad, gumil laila illa qalila, bangunlah. Berantakan untuk bangun. Berapa lama? Diterangkan nisfahu. Awin kusmin hukalila auzid alaihi. Setengahnya kurangi atau tambahkan. Jadi setengah malam atau kurang dari setengah malam atau lebih dari setengah malam. Bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi untuk umatnya Nabi Muhammad, bangun di waktu malam ini menjadi kesunahan. Yang tadinya wajib, tapi dengan turun ayat ya ayyuhal muzammil, kewajiban tetap untuk Nabi Muhammad, hanya untuk umatnya menjadi kesunahan karena sudah ada kewajiban lain, yaitu sholat lima waktu. Lah, bangun di waktu malam ini nafilatan lak, tambahan kewajiban untukmu dari kewajiban-kewajiban yang lain. Karena itu kalau untuk mengampuni dosa tidak, karena Nabi Muhammad sudah maksum, terhindar dari dosa. Akan tetapi tahajud ini untuk Nabi Muhammad ziyada fi raf'id darajat, penambah peningkatan derajatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang itu disebutkan di sini, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Yang mana ayat ini disebutkan amrun sebagai perintah. Nah, perintah di dalam ayat Al-Qur'an itu ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Terkadang wajibnya pun bukan untuk keseluruhan, tapi untuk sebagian, seperti ayat tersebut. Ada wajib secara umum orang mukmin, orang muslim, tapi ada yang sunnah, diperintah, kata-katanya perintah tapi sunnah. Seperti halnya ketika diperintahkan oleh Rasulullah mendoakan orang yang berzakat, bagi orang yang menerima zakat. Orang yang menerima zakat diperintahkan oleh Allah mendoakan yang mengeluarkan zakat, yang membagikan zakat kepadanya. Wasalli alaihim, doakan mereka, katanya Allah. Allah memerintahkan doakan. Apakah perintah di situ wajib? Enggak, sunnah. Disunnahkan bagi orang yang menerima zakat mendoakan. Sunnah, bukan wajib, walaupun memakai kata perintah. Tapi terkadang wajib untuk sebagian, sunnah untuk yang lain, seperti yang dicontohkan di dalam ayat tersebut. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Untuk Rasulullah wajib, untuk kita sunnah. Tapi sama-sama diperintahkan. Walaupun hukumnya ini wajib, ini sunnah, diperintahkan oleh Allah kita untuk bangun di waktu malam.
Lah ini sambung dengan pertemuan kita terakhir kemarin, yang mana dikatakan orang yang tidur semalaman itu orang yang kehilangan keuntungan yang sangat besar. Karena di pertemuan yang kemarin Rasulullah telah mengingatkan seseorang, ya fulan la tuksirin nauma billail. Katanya Rasulullah, eh fulan, jangan banyak tidur di waktu malam. Kenapa? Fa inna kathratan naumi billaili yada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Orang yang banyak tidur di waktu malam itu membuat orangnya fakir di hari kiamat. Mungkin di dunia kaya, tapi di akhirat dia akan menjadi orang yang miskin. Karena dia bisa mendapatkan keuntungan yang besar dengan bangun beribadah kepada Allah di waktu malam. Lalu dilanjut oleh Imam Al-Ghazali, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahar, waktu menjelang fajar, hum mereka yastaghfirun. Waktu menjelang fajar mereka beristighfar. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman itu mereka kalau malam enggak banyak tidur, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sifatnya orang-orang yang beriman atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ disifatkan oleh Allah bukan satu sifat, tapi beberapa sifat. Di antaranya, kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan itu sifatnya orang-orang yang bertakwa. Karena ayat itu menjelaskan tentang sifatnya orang bertakwa, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannatin, mereka berada di dalam surga, wa uyun, dan kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan-kebahagiaan. Akhidina ma'atahum rabbuhum, mereka mendapatkan pemberian Allah kepada mereka. Kenapa mereka mendapatkan pemberian dari Allah? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, karena mereka sebelum itu melakukan kebaikan-kebaikan, telah berbuat baik. Orang yang berbuat baik dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang melakukan kebaikan, banyak, sedikit, kecil ataupun besar, dibalas oleh Allah. Lah termasuk orang yang bertakwa, mereka mendapatkan surga, kenikmatan, kebahagiaannya, itu semua mereka dapatkan dari Allah. Kenapa Allah memberikan? Karena mereka telah berbuat baik sebelumnya. Artinya di dunia mereka melakukan kebaikan-kebaikan sebelum masuk surga. Nah sifatnya mereka, di antaranya kebaikan yang dilakukan oleh mereka apa? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, dahulu kala saat mereka hidup di atas dunia, malamnya itu
sedikit tidur, sedikit meletakkan lempengnya, punggungnya di atas kasur. Apa yang mereka lakukan? Berdiri sholat, duduk berdoa, membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya. Terus wabil ashari hum yastaghfirun, menjelang fajar mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malamnya sedikit tidur lalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diantara sifatnya. Disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun, itu adalah syukrun, bentuk syukurnya seorang hamba kepada Allah. Jadi kalau kita bangun di waktu malam beribadah kepada Allah dengan doa, dengan sholat, khususnya dengan istighfar di waktu menjelang fajar, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Walaupun kita tidak mengucapkan alhamdulillah. Kok bisa? Lihat Nabi. Nabi itu ketika malam sholat, panjang sholatnya. Begitu panjang sholatnya Nabi sampai kaki beliau bengkak. Istrinya pun mengatakan, "Ama, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Bukankah dosamu ini sudah diampuni oleh Allah yang lalu dan yang akan datang? Ya kan? Ngapain lagi? Kalau bahasa Jawanya lapo meneng. Sudah diampuni. Sudah diboikot, diblokir dosa untuknya. Ngapain sholat sampai bengkak? Loh, istrinya bertanya kepada Nabi, bukan gak ngerti bahwa Nabi itu seneng sholat. Tahu, tapi ingin mengetahui jawabannya Nabi yang menjadi pelajaran untuk orang-orang setelahnya. Walaupun berada di dalam kenikmatan, kemuliaan, tetap jangan lupa ibadah, ketaatan. Karena biasanya orang itu kalau sudah mendapatkan kenikmatan, lupa. Berada di dalam kemuliaan, keistimewaan, tingginya pangkat, derajat, lupa ibadah. Biasanya seperti itu, umumnya seperti itu. Lah Allah ingatkan, lihat Nabi. Martabat kedudukan di atas segalanya. Nabinya Allah, Rasulnya Allah, paling dicintai oleh Allah. Pangkat, derajat, tinggi. Kesibukan, luar biasa. Kesibukannya full. Gak pernah Nabi seperti kita. Rekreasi dengan keluarga, kemana? Taman safari misalnya, atau ini, itu, dan sebagainya. Enggak. Kalau sekarang kan enggak. Istrinya kiai, istrinya ulama ini ngelencer tok. Ngelencer tok. Kok kiai ini ya ngono? Ndak ono oma, ndi? Nang kono, nang kene. Kalau di sana dakwah enggak apa-apa, ndak ngelencer. Buat yang didatangi kota-kota. Ndak tau nang di kiai ini, pucuk gunung. Kasih ngajar temeriko rong dino telung dino mungkin mudun malik gak ono. Kota-kota ngelecer yang pakai pesawat atau kendaraan tidurnya di hotel, wah enak. Kalau Nabi Muhammad enggak, kehidupannya, kesibukannya ibadah, ketaatan, berdakwah. Paginya, siangnya, sorenya, malamnya beribadah kepada Allah, memohon kepada Allah untuk umatnya. Untuk umatnya, kenikmatan umatnya, kebahagiaan umatnya, diangkat kesedihan dari umatnya. Itu diminta selalu oleh Rasulullah. Tapi malam, ibadah Nabi. Walaupun sibuk, pangkatnya tinggi, ibadah Nabi sampai bengkak kakinya. Kenapa ya Rasulullah?
Kan dosanya sudah diampuni. Jawabannya Rasulullah, afala akunu abdan syakura? Enggak boleh tak aku ini menjadi hamba yang banyak bersyukur, pandai bersyukur. Ya boleh lah, masa enggak boleh? Boleh. Lah itu bentuk syukur. Nabi melakukan sholat sampai mentak, bentuk syukurnya Nabi kepada Allah. Kita juga gitu. Bangun di waktu malam, menjelang fajar, beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Itu bentuk syukurnya kita kepada Allah atas kenikmatan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pujian Allah. Pujian Allah bagi mereka yang beristighfar di waktu menjelang terbitnya fajar, dipuji oleh Allah. Dan itu termasuk salah satu sebab Allah memberikan surga dan kenikmatannya. Karena itu dipuji mereka, karena menjadi salah satu sebab kita masuk surga, ya ibadah di waktu malam. Kemudian wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahar, ini adalah zikir. Jadi tahajud, bangun waktu malam. Apa yang dilakukan? Istighfar. Lah istighfar itu perbuatannya. Karena itu zikir. Ya, zikir itu segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah. Zikir itu adalah segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah, itu adalah zikir. Apapun, tidak harus lafaz-lafaz tertentu seperti la ilaha illallah atau salawat kepada Nabi atau istighfar dan semisalnya, enggak harus. Apapun yang mengingatkan kita kepada Allah itu adalah zikir. Termasuk apa? Tafakkur. Tafakkur, kita melihat pohon di depan rumah kita misalnya. Kita lihat pohon itu, batangnya kecil, sedangkan yang itu besar. Kok bisa ya? Padahal sama-sama mancep di tanah. Kemudian pohon ini kok berbeda, yang ini seneng air, yang ini kurang seneng air. Ini warnanya kok hijau, ini kok warnanya kemerah-merahan. Ini, loh, dari situ kita mengingat Allah. Allah memang sangat indah dalam menciptakan makhluknya. Loh, ini termasuk zikir. Bertafakur atas ciptaan Allah, zikir. Pengajian ini, zikir ini. Jadi zikir itu bukan harus kita terus baca la ilaha illallah atau subhanallah bihamdi subhanallah, enggak. Perbuatan kita saat ini adalah zikir. Kenapa? Dalam pengajian itu mengingatkan kita kepada Allah. Karena itu zikir itu segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah, namanya zikir. Makanya orang berilmu itu disebut oleh Allah ahla zikri dalam ayat Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, katanya Allah. Fas'alu, maka bertanyalah. Kepada siapa bertanya? Ahla dzikir. Siapa ahla dzikir? Ahlal ilmi, orang yang berilmu. Kapan? In kuntum la ta'lamun, ketika kamu tidak mengetahui, tidak memahami. Jadi istighfar itu adalah bentuk zikir yang dilakukan, salah satu bentuk zikir yang dilakukan pada waktu malam. Nah, kemudian disebutkan di sini keistimewaan, di antara keistimewaan salawat, di antara keistimewaan istighfar di waktu malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatu aswatin yuhibbuhallahu ta'ala." Katanya Rasulullah, ada tiga suara yang Allah mencintainya.
Allah mencintai tiga suara. Yang pertama, sautud dik, suaranya ayam, ya, suaranya ayam. Ayam berkokok, ayam jago biasanya, atau ayam secara umum. Kenapa Allah mencintai suaranya ayam? Karena suara ayam itu kebanyakan dan seringnya itu berkokok pada waktu malam. Dan bahkan bisa dikatakan yang pertama bersuara di waktu malam itu ayam. Sebelum binatang-binatang yang lainnya, ayam duluan. Dan ayam ini hebat. Ayam ini mengerti masuk waktunya sholat subuh dan tidak pernah bleset. Kalau kita misalnya belajar, mungkin kadang bleset. Kadang bleset, tidak tepat. Tapi kalau ayam selalu tepat. Mau malamnya itu lebih panjang atau pendek, ayam tahu. Nah, kalau musim, kalau di luar itu ya, biasanya kalau musim dingin sama musim panas itu beda panjang pendeknya waktu malam. Jadi kalau musim dingin, waktu malamnya itu panjang, siangnya singkat. Tapi kalau musim panas, malamnya panjang. Malamnya itu panjang, panjang malamnya. Lah ayam itu tahu, waktunya subuh pasti berkokok dia. Menjelang terbitnya fajar itu berkokok dia. Ayam. Sehingga dilarang kita mencaci ayam ini. Mencaci ayam. Nah, mana sati, betik ini. Loh, makro itu. Tidak boleh. Malah yang dianjurkan kalau kita mendengarkan suara ayam itu dianjurkan untuk apa? Berdoa. Mendengarkan suara ayam itu dianjurkan kita berdoa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah, "Idza sami'tum siyahat diyakah fas'alullaha min fadlih fa innaha ra'at malakan." Katanya Rasulullah, jika kalian mendengarkan kokoknya ayam, maka mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Berantakan kita oleh Rasulullah, meminta kepada Allah dari karunia-Nya Allah. Kenapa? Fa innaha ra'at malakan, karena ayam itu melihat malaikat. Nah, ini hadis ini diantaranya menjelaskan bahwasanya ayam itu memiliki kelebihan seperti kelebihan pada hewan-hewan yang lain. Kan ada hewan itu penciumannya tajam, jarak sekian meter atau puluh meter dia bisa mencium tentang ini atau tentang itu. Ada yang matanya jarak sekian dan yang lain sebagainya. Ayam pun punya. Ayam pun punya apa? Yaitu tadi, bisa melihat cahayanya malaikat. Sehingga kalau ayam berkokok, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta kepada Allah. Loh, kenapa kok disuruh minta? Apa hikmahnya disuruh minta saat ayam berkokok? Ya, agar doa kita itu atau berharap doa kita diamini malaikat. Lah kalau doa kita diamini malaikat itu tentunya lebih apa mendukung untuk diijabahnya doa. Ya, lebih mendukung diijabahnya doa karena diamini oleh malaikat sampai dalam sholat tuh, dalam sholat. Kalau berjamaah sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, kan dua rakaat pertamanya kan suaranya imam keras. Nah, kalau imam baca waladhdallin, makmum ojo gubu amin.
tunggu selesai imam waladhallin, biarkan imam bernafas, lalu bareng-bareng aminnya imam dengan aminnya makmum, amin. Biasanya kan enggak, imami sampai enggak moco amin gara-gara makmumnya wis amin di sini. Atau makmumnya wis amin, imamnya baru amin dewenan. Padahal yang dianjurkan oleh Rasulullah barengan antara aminnya makmum dan imam. Kenapa? Kalau aminnya makmum dan imam bersamaan itu dibaringi dengan aminnya malaikat, diijabahi. Padahal yang kita minta sesuatu yang besar itu. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diampun, ini minta siratal mustaqim yang kita minta. Jalannya orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah. Siapa? An-nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Kita minta kepada Allah jalannya mereka. Mereka mendapatkan kemuliaan, mereka kita minta jalannya mereka, berada bersama mereka, dengan mereka. Nah, kalau kita enggak bersamaan, enggak diamini malaikat. Akhirnya ya bisa diijabai, bisa tidak. Tapi kalau diamini malaikat, diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau mendengar suaranya ayam diperintahkan untuk berdoa. Makanya dicintai oleh Allah, suaranya ayam itu dicintai. Kemudian yang kedua, sautur rajul alladhi yaqra'ul Qur'an, suaranya seseorang yang membaca Al-Qur'an. Walaupun suaranya itu fals, dienak-enak, no, yonak enak, atau membacanya pun masih a-a-a, tapi kalau yang dibaca Al-Qur'an, suaranya dia itu dicintai oleh Allah. Apalagi yang suaranya enak, pokoknya ikhlas, pokoknya enggak sombong. Sepoleh suaranya enak, sombong misalnya, ya mambu batang ya. Tapi suaranya enggak enak, yang dibaca Al-Qur'an, walaupun bacanya masih tertata-tata, dicintai oleh Allah suaranya itu, dicintai. Makanya banyak membaca Al-Qur'an. Kalau suara kita dicintai oleh Allah, kita minta dikasih nanti. Makanya sampai setelah membaca Al-Qur'an atau apa, setelah khatamah Al-Qur'an itu diperintahkan untuk berdoa karena diamini oleh 60 ribu malaikat. Karena pada saat membaca Al-Qur'an, Allah mencintai mendengarkan suaranya. Kemudian yang ketiga, sautul mustaghfirina bil ashar, yaitu suaranya orang yang meminta ampun di waktu menjelang fajar. Malam, orang yang meminta ampun kepada Allah, ya, itu disenangi suaranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok disenangi? Ya, karena di saat itu hatinya seseorang, pikirannya seseorang itu bisa lebih fokus kepada Allah daripada yang lainnya. Dari urusan dunia, kalau kita bersolat berdoa, ya, mungkin masih pikiran ini, masih pikiran itu, nah, buka tutup toko atau yang lain sebagainya. Tapi kalau malam, masih belum buka, masih belum ada kesibukan, ketika minta bisa lebih fokus. Begitu juga dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain, atau perkataan Imam Sufyan Atsauri. Perkataan Imam Sufyan Atsauri, beliau berkata, Inna Allah Ta'ala khalaqa rihan tahabu waqtal ashar tahmilul adhkar wal istighfar ilal malikil, malikil jabbar, atau ilal malikil jalilil jabbar. Katanya Imam Sufyan Atsauri, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan angin menghembus di waktu sahar, di waktu menjelang fajar. Allah menciptakan angin yang menghembus. Angin yang menghembus ini membawa zikir-zikir dan istighfarnya orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sengaja dihembuskan angin ini seperti membawa zikir, doa, istighfarnya orang-orang yang beristighfar, berzikir dan berdoa saat itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lah kemudian di sini menjelaskan perbedaan. Ada seruan-seruan. Jadi di waktu malam itu Allah berseru, memanggil. Tapi berbeda derajatnya, kedudukannya. Ada yang dipanggil dari awal malam, ada yang dipanggil di pertengahan malam, ada yang dipanggilnya itu wis subuh. Nah, tentunya yang dipanggil awal malam lebih mulia daripada yang dipanggil subuh. Yang enggak dipanggil, ya berarti enggak kebahagiaan apa-apa. Nah, malah justru kehilangan banyak. Idza kana awwalul lail yunadi munadin. Kalau malam, pertama malam, yaitu pertama malam masuk waktu maghrib. Waktu maghrib itu malaikat berseru atas perintahnya Allah dari bawah arsy. Ya, dari bawah arsy. Ala liyakumil abidun, hendaknya bangun, hendaknya beribadah. Siapa? Al abidun, orang-orang yang ahli ibadah. Akhirnya mereka bangun sholat, ya, dengan apa yang mereka kendaki, yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ada para aulia, ya, itu yang dari maghrib ibadah, dan ibadah tidak berhenti dari ibadahnya sampai subuh. Kalau kita kuat, ya kuat seperti itu, pasti PS. Hah? Pasti PS, anteng lunggu. Wah, ngomongi mari ngomong TPS, ngomong plastik, ngomong pulpen, ngomong masker, ngomong corona, sampai ketemu subuh. Subuh turu dilu tangi meneng, TPS meneng. Nah, kuat. Apalagi dengan HP, kuat. Mulai maghrib tidur, subuh kuat. Nah, atau yang PS-an misalnya tuh kuat, tapi kalau sembahyang, kalau lo nggak dilut wiritan sampai wiritane mari, ya mari sembahyang, kalau lo nggak dilut sampai wiritane mari, oh kobong kabeh tekan isor itu langsung ngadeg, kobong boleh tidak kuat, kepanasan langsung ngadeg. Itu mungkin mulai di, apa, digosok sama krim, karena apa, luka bakar, atau dicucuk-cucuk, makanya langsung atuk wis. Salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tak kesuwen wis langsung atuk. Oh, ini ndak, dari maghrib sholat zikir, sholat zikir, ibadah ini ibadah itu sampai subuh. Seperti Imam Abu Hanifah misalnya, seperti itu yang dilakukan mereka. Nah, itu orang-orang yang ahli ibadah, sehingga mereka merasakan kelezatan, kenikmatan, melebihi kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga bahkan. Makanya sampai mereka mengatakan apa? Laukana ahlul jannah fil jannah mitlaman hunufi innahum lafi asyun tarib. Katanya mereka, kalau penghuni surga itu mendapatkan atau memiliki yang seperti kita dapatkan dan miliki di dunia ini, maka mereka benar-benar berada dalam kehidupan yang sangat nikmat. Berarti kasarannya apa? Kalau enggak seperti kita saat ini, ya berarti mereka kurang nikmat, nikmatan kita. Walaupun itu di dunia. Yang kedua, diserukan di situ, "Tsumma yunadi munadin fi syatril lail." Tengah malam. Hei, bangun, bangun. Tengah malam. Ala liyakumil qanitun. Mana orang-orang yang taat? Orang-orang yang patuh, orang-orang yang gemar, yang senang dengan kebaikan. Bangun. Fayagumun, maka mereka bangun. Bangun mereka, wa yusallun, salat, berdoa, beristighfar sampai kapan? Ila sahar. Sampai menjelang sahur. Kemudian faidah kan asar, ketika waktu sahur, panggil lagi, ala liyakumil mustaghfirun, mana-mana orang yang senang beristighfar, yang mau beristighfar, fayagumun, maka mereka bangun, wa istaghfirun, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu sahar
itu termasuk waktu yang paling afdal di waktu malam. Paling afdalnya waktu malam yaitu waktu sahar, waktu menjelang terbitnya fajar, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, afdalus saat jauful lail al akhir, paling afdalnya waktu yaitu sepertiga malam terakhir. Sehingga di situ menjelaskan, ya, di dalam perkataan-perkataan tadi ini menjelaskan, ada yang menghidupkan semalaman, yaitu memang orang yang sudah memiliki pangkat kedudukan yang sangat tinggi, mereka menghidupkan semalaman dengan ibadah. Ada yang kedua setengah malam, jadi berarti dia tidur sepertiganya, tidur sepertiga malam lalu dia bangun. Ada lagi yang bangun sepertiga malam tok, sepertiga malam bangun. Kalau tadi kan tidurnya sepertiga tok, kalau ini tidur bangunnya hanya sepertiga. Ada yang keempat bangunnya seperenam atau seperlima. Ada lagi yang tidak ditentukan berapa bangunnya, lamanya atau sebagainya. Ada lagi yang bangunnya itu hanya ukuran 4 rokaat atau 2 rokaat, tapi tetap bangun. Nah, itu masih memiliki kemuliaan dan keistimewaan. Tapi kalau terbit fajar, fa idza tala al-fajr, enggak bangun malamnya, tidur tok, enggak bangun. Bangun-bangunnya subuh, sudah masuk waktu subuh. Nah, sudah azan ataupun belum, yunadi munadin, malaikat berseru, ala liyakumil ghafilun, bangun orang-orang yang lalai. Jadi yang bangun subuh itu dianggap orang-orang yang lalai. Ini seruan Allah dari bawah arsy. Nah, kalau kita bangunnya itu selalu subuh, itu termasuk orang-orang yang lalai. Na'udzubillah min dzalik. Tapi orang yang lalai yang digambarkan di sini ini masih hebat. Masih hebat. Kenapa hebatnya? Fayakumun min furusihim kal mauta nusyir min kuburihim. Ketika mereka bangun itu kebingungan seperti orang mati dibangkitkan dari kuburannya. Jadi teratapan, kususu-kususu seperti orang mati, ya. Atau seperti orang kehilangan barang, ya Bang. Ketinggalan barangnya. Sudah jalan ketinggalan barangnya, balik cepet-cepetan. Kan gitu ya. Dan seperti itu. Iki sih mending ghafilun yang ini. Kita kan enggak mestangi lek jam 05.30 misalnya. Iku sih nyantai. Hah? Ya sik nepakno awak sik. Nah. Ngono sik kadang terus titik. Nah. Baru nanti bangun. Nang jeding nyantai, nang jeding yang ngono. Adus dinikmati adus sik. Gosok-gosok. Suwe 15 menit 20 menit metu teko jeding wis jam 5 kurang 5, jam 5 kurang 10 misalnya. Nah, ini yo bukan ghafilun meneng ini. Ini yang ghafilun tadi yang disebutkan di sini ini bangun subuh itu telah dapat seperti orang kehilangan barangnya atau ketinggalan barangnya di toko dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini ndak kita. Waktu ini mepet ini. Ya. Terlambat. Nyantai. Si atus ini waktunya mepet, ya ojo atus di si wudu odi si, kecuali lek jenapat ya aduso, lek jenapat di si wudu odi si waktunya mepet ini ndak si atus di si, wah ini tek waktunya gara-gara atus. Nah ini masih bagus, ini masih hebat ini, karena itu intinya di sini jangan sia-siakan waktu malam, bangunlah walaupun sebentar, ya. Bangunlah walaupun sebentar karena memiliki kemuliaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang lalai, karena memang dalam hadis disebutkan itu. Kalau kita enggak bangun malam, subuh itu enggak bangun, azan subuh enggak tangi, itu jadi toiletnya setan. Jadi diuyui kupingnya mbek setan. Nah. Makanya sampean ini panggil tukang bersih-bersih. Ya.
uyune setan ngumpul ngene nah. Banyak. Kenapa? Diuyui sama setan. Kalau subuh ndak bangun azan, subuh sik ndak tangi, iku diuyui sama setan. Nah, biasakan bangun walaupun setengah jam sebelum subuh. Untuk mandi, untuk sholat walaupun dua rakaat, untuk berdoa kepada Allah. Ya. Doa yang sedikit tapi bermanfaat yang sangat besar misalnya. Lah, manfaat walaupun setengah jam. Loh, terus itu kita termasuk orang apa? Orang yang mustaghfirin tadi itu, termasuk orang yang cinta, yang senang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang ahli ibadah, ahli kebaikan, ahli ketaatan, jauh dari kemaksiatan, jauh dari kemungkaran, jauh dari kejahatan, dan Allah menjadikan kita orang-orang yang terus melakukan kebaikan, ketaatan di saat-saat yang mulia, di hari-hari yang mulia, di bulan yang mulia, dijauhkan dan dihindarkan di saat-saat itu dari kemaksiatan, keburukan, kejahatan. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وكنا برحمتك شر ما قضيت أينك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من هديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد لما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والسلام الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتسابي في المصطفى الرسول نهض بكل سول في المصطفى الرسول نهض بكل سول في المصطفى الرسول نهض بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تشي صحبي والحمد للإله في البدء حمدا كثيرا دائما هبات نسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.